Di video sebelumnya, kita membahas mitos penciptaan dunia dari Mesopotamia versi Enuma Elis dan Eridogenesis. Dan sekarang, kita akan membahas versi yang mengatakan kalau Dewa Anunnaki itu adalah alien. Dan ini adalah versi yang paling kontroversial di antara dua yang tadi. Seperti yang kita tahu, peradaban Sumeria itu peradaban kuno ya, bahkan lebih kuno daripada peradaban Yunani kuno. Tapi walaupun peradaban itu kuno, peradaban mereka lah yang paling maju di antara peradaban-peradaban yang lain. Pada masa itu, peradaban Sumeria ini memiliki kota yang paling besar, yang paling luas di antara peradaban yang lain. Mereka juga menciptakan perhitungan astronomi sehingga dapatlah 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit 60 detik menciptakan tulisan, menciptakan inovasi sekolah, tempat untuk belajar, teknik irigasi, sistem ban atau roda, dan lain-lain. Jadi zaman yang jadul banget itu, ribuan tahun sebelum Masehi itu, teknologi mereka udah semaju itu gitu. Contohnya peradaban Mesir. Nah, peradaban Mesir teknologinya nggak semaju peradaban Sumeria. Padahal mereka hidup di masa yang sama. Dan bisa kita bilang, kenapa kita bisa berada di zaman modern ini? Ya karena benih-benih ilmu yang ditebarkan atau diberikan oleh bangsa Sumeria. Benih-benih itu kemudian dikembangkan oleh manusia dan jadilah teknologi-teknologi yang canggih seperti sekarang. Dan muncul pertanyaan, bagaimana caranya peradaban yang kuno ini, kuno banget ini, memiliki teknologi yang semaju itu? Berdasarkan teks yang ditinggalkan oleh bangsa Sumeria, mereka itu tidak melakukannya sendiri. Mereka dibantu oleh dewa-dewa mereka, yang mereka sebut Anunnaki. Dan oleh karena itu, mereka sangat menghormati Anunnaki. Mereka membuat patung-patung Anunnaki, mereka memberikan sesajen, mereka juga mengadakan festival-festival yang untuk menghormati dewa-dewa mereka ini. Ribuan tahun kemudian, para ahli kemudian berspekulasi atau memberikan pendapat tentang kenapa Anunnaki ini sangat dihormati oleh bangsa Sumeria. Dan di abad ke-20 muncullah teori kalau dewa Anunnaki, dewa yang disembah oleh bangsa Sumeria itu, sebenarnya adalah alien. Mungkinkah kemajuan peradaban Sumeria itu karena hadirnya Anunnaki alien ini di bumi? Mungkinkah manusia diciptakan dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir itu karena rekayasa genetik yang dilakukan oleh alien? Dan mungkinkah teks Sumeria yang ditinggalkan oleh peradaban Sumeria ini merupakan bukti kalau mereka itu ada? Dan kalau memang mereka ada, kapan mereka akan kembali mengunjungi bumi? Oke, sebelum lanjut aku mau koreksi dulu ya. Jadi di video sebelumnya aku bilang itu peradaban Sumeria adalah peradaban yang hilang. Sebenarnya itu kurang tepat. Peradaban Sumeria itu memang hilang, tapi ditemukan kembali di abad ke-20. Oleh para arkeolog-arkeolog. Dan hilangnya itu bukan berarti bangsa Sumeria ini dibantai atau bangsa Sumeria ini kena bencana. Bukan gitu ya coy. Melainkan, bangsa Sumeria ini kehilangan identitas budaya mereka. Orang-orang Sumeria udah nggak tahu lagi sejarah budaya mereka. Mereka nggak tahu lagi bahasa Sumeria mereka. Mereka juga nggak tahu dewa-dewa Anunnaki ini. Makanya peradaban Sumeria itu hilang. Karena orang-orang Sumerianya udah nggak kenal lagi dengan budaya Sumerianya sendiri. Jadi ceritanya itu bangsa Sumeria ini dijajah atau diinvasi sama orang-orang Babilonia kuno oleh bangsa Amori dan orang-orang Elam. Sehingga bangsa Sumeria ini berada di bawah kekuasaan bangsa Amori dan Elam. Dan sejak saat itu mereka mulai kehilangan identitas budaya mereka. Dan di abad ke-20 ditemukanlah catatan-catatan yang ada di tablet itu yang menjelaskan tentang budaya Sumeria ini. Jadi peradaban Sumeria itu hilang karena mereka kehilangan identitas. Oke, lanjut. Nah, kenapa bisa muncul penjelasan kalau manusia itu diciptakan oleh alien? Jadi ada dua penulis, sebenarnya ada banyak sih, tapi yang kita bahas di video ini cuma dua aja, yang mengatakan kalau manusia itu diciptakan oleh alien. Ini yang berkaitan sama Mesopotamia ya. Yang pertama adalah Erik von Däniken, kita panggil aja Pak Erik. Dan yang kedua adalah Zekaria Sitchin, kita panggil aja Pak Sitchin. Nah, yang paling dihebohkan itu adalah karyanya Pak Sitchin ini. Karya tulisnya Pak Sitchin ini. Oke, yang pertama Pak Erik. Erik von Däniken. Dia menerbitkan sebuah buku Chariot of the Gods. Di situ dia menuliskan kalau alien ini pernah mengunjungi bumi di masa prasejarah dan bertemu dengan manusia-manusia primitif. Mereka kemudian membuat perjanjian. Manusia akan diberikan ilmu, kecerdasan, tapi manusia ini harus bekerja kepada Anunnaki untuk menambang sebuah emas. Karena memang Anunnaki ini datang untuk mencari emas. Terus artefak-artefak kuno yang kita tahu itu ternyata dibuat oleh alien. Seperti piramida, Stonehenge, dan patung Moai. Nah, menurut Erik von Däniken itu diciptakan oleh alien. Kenapa? Karena artefak-artefak kuno itu akan digunakan untuk
memandu alien Anunnaki yang akan mengunjungi bumi. Pak Erik kemudian menuliskan bahwa agama itu adalah reaksi manusia terhadap datangnya alien beserta teknologi-teknologinya. Jadi manusia primitif itu dulu, manusia zaman dulu itu, ketika mereka melihat teknologi yang begitu canggih, mereka menganggap itu adalah kekuatan supranatural. Mereka menganggap itu di luar nalar, coy. Contohnya kita punya HP Android. Nah, bagi orang zaman dulu itu di luar nalar, coy. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh aja itu bagi orang dulu itu udah di luar nalar. Dan itu dianggap sebagai kekuatan supranatural. Ya, dianggap sakti. Dan reaksi mereka terhadap teknologi itu beserta alien itu, mereka langsung menyembah gitu. Jadi kayak, wah, ini sakti nih, supranatural. Nah, sembah. Jadi, agama itu adalah reaksi manusia terhadap alien beserta teknologi canggihnya. Menurut Erik von Däniken. Kalau kalian mau baca, coba aja lah cari buku The Carrot of the Gods ya. Tapi nggak tahu apakah itu narasinya masih sama atau tidak. Nah, yang kedua dari Bapak Zakaria Sitchin. Bapak Sitchin. Dia menulis buku yang berjudul The 12 Planet. Dia menuliskan buku itu berdasarkan 4 tablet yang ada di Mesopotamia yang kemudian dia terjemahkan sendiri. Dan berdasarkan penerjemahannya itu, Sitchin menulis kalau bangsa Sumeria itu percaya dan menyembah alien. Yang mana alien itu disebut sebagai Anunnaki. Dan mereka berasal dari planet yang jauh, yaitu planet Nibiru. Mereka ke bumi untuk mencari emas agar mereka bisa memperbaiki planet Nibiru mereka yang nggak sehat. Udah rusak. Dan umat manusia diciptakan untuk bekerja kepada para Anunnaki ini. Dan aku lupa jelasin, cara mereka menciptakan manusia itu bukan dari nol ya. Melainkan mereka udah ada nih makhluk hidup, kemudian mereka otak-atik dan jadilah manusia. Gitu. Jadi bukan dari nol. Jadi ceritanya gini pak, di ujung sistem tata surya kita ada planet yang paling jauh yaitu planet Nibiru. Nah planet inilah yang menjadi tempat tinggal para dewa Anunnaki atau alien Anunnaki. Setiap 3600 tahun planet ini akan bergerak mendekati planet bumi. Jadi orbitnya itu, jalur lintasannya itu mendekati planet bumi. Nah planet Nibiru adalah planet yang gak sehat. Dalam arti iklim dan atmosfernya itu nggak cocok untuk diproduksi makanan. Jadi sulit gitu untuk memproduksi makanan di planet Nibiru. Karena ya itu tadi, iklim dan atmosfernya itu nggak cocok. Nah, untuk mengatasi masalah itu, mereka harus menggunakan teknologi canggih yang mampu melindungi produksi makanan mereka dari iklim dan atmosfernya. Namun mereka membutuhkan sebuah bahan, yaitu emas. Emas yang banyak. Dan emas ini sulit ditemukan di planet Nibiru. Dan pada akhirnya, para dewa Anunnaki ini memutuskan untuk pergi menjelajah. Sebagian itu disuruh pergi untuk menjelajah dan mencari emas. Nah, dengan kapal luar angkasa mereka, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat melelahkan, dan hingga pada akhirnya mereka sampai di planet bumi. Nah, di planet bumi ini sebenarnya udah ada makhluk hidup, udah ada kehidupan. Tapi yang ada itu cuman ada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Para Anunnaki ini pun kemudian mendarat di Mesopotamia. Dan mereka kemudian mendirikan sebuah kota, yaitu kota Eridu. Kemudian, setelah mereka membangun kota Eridu, mereka membangun taman. Yaitu taman yang sangat indah. Yang kita sebut sebagai Taman Eden. Nah, kemudian untuk melakukan pekerjaan menambang emas, mereka membawa ras alien yang lain. Ini adalah budak mereka, yaitu alien Igigi. Alien dari ras Igigi. Nah, lama-kelamaan alien dari ras Igigi ini nggak tahan dan mereka mulai memberontak kepada Anunnaki. Dan terjadilah perang pertama antar alien di bumi. Ras Anunnaki melawan ras Igigi. Dan endingnya ras Anunnaki yang menang, Igigi yang kalah. Dan bisa dibilang kalau pekerjanya Anunnaki ini, budaknya Anunnaki ini udah nggak ada. Karena udah mereka musnahkan. Sehingga mereka membutuhkan pekerja yang baru. Mereka membutuhkan makhluk yang cerdas, yang pintar. Tapi mereka tidak berbahaya. Seperti Igigi. Nah, kemudian para dewa Anunnaki ini menggabungkan gen mereka dengan Homo erectus. Yaitu yang dianggap sebagai nenek moyang manusia. Ibaratnya tuh gini. Mereka sedang jalan-jalan gitu kan di bumi. Mencari inspirasi untuk pekerja baru, siapa. Kemudian mereka menemukan Homo erectus. Nah, mereka ngeliat. Boleh juga nih kalau dijadikan budak kita, pekerja baru kita untuk nambang emas. Tapi otaknya kayaknya harus kita rekayasa dikit, kita otak-atik, biar nggak bodoh-bodoh banget, biar dia agak cerdas, biar dia pintar. Namun percobaan pertama mereka gagal, mereka malah menghasilkan makhluk yang sangat kuat, yang luar biasa kuat, dan tidak memiliki kecerdasan, serta tidak bisa mengendalikan diri. Dia kehilangan self-controlnya. Mereka terus mencoba, dan sampai pada akhirnya mereka berhasil menciptakan manusia. Makhluk yang cerdas, makhluk yang pintar,
tapi tidak berbahaya. Licik kali memang ya, dia nyari budak yang gak bisa ngelawan. Jadi manusia itu ukurannya lebih kecil daripada Anunnaki. Nah, berdasarkan dari sini, kita bisa bilang kalau Anunnaki itu seukuran raksasa, dan manusia itu seukuran kita. Dan wujudnya itu sebenarnya mirip sama Anunnaki. Jadi wujud manusia kita ini adalah wujudnya Anunnaki, mirip sama Anunnaki. Berarti Anunnaki mirip sama kita, atau kita yang mirip sama Anunnaki. Jadi Anunnaki itu alien itu bentuknya kayak kita gini, manusia. Bukan kayak bayangan kita di film-film itu. Nah, cuman kan beda ukuran. Kita kecil, mereka besar. Jadi kita itu nggak berbahaya bagi mereka. Kalau kita memberontak pun, mereka bisa mengatasinya dengan mudah. Jadi, tidak ada pemberontakan. Seiring berjalannya waktu, ras manusia ini kemudian mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbicara mereka. Dan mereka banyak belajar dari ras Anunnaki, dari alien ini. Mereka belajar berkebun dari alien, mereka belajar membangun rumah, mereka belajar pertanian, peternakan, dan lain-lain. Dan ras alien Anunnaki ini kemudian jadi suka kepada manusia. Mereka pun mengizinkan manusia untuk masuk ke kota Eridu dan masuk ke Taman Eden. Cuman mereka diberikan satu aturan yang jelas, yaitu jangan bereproduksi secara berlebihan. Nah, namun sayangnya umat manusia ini melanggar aturan tersebut. Mereka terus bereproduksi sehingga populasi manusia ini sangat banyak. Dan saking banyaknya, para dewa Anunnaki ini memutuskan untuk mengeluarkan umat manusia sebagian besarnya ke kota Eridu, dan mereka dibiarkan berkeliaran di bumi ini. Nah, setelah ribuan tahun kemudian, planet Nibiru ini datang mendekati bumi. Memang udah saatnya dia jalurnya itu mendekati bumi. Tapi medan gravitasi yang dimiliki oleh planet Nibiru memberikan pengaruh buruk terhadap planet bumi. Suhu di bumi itu meningkat sehingga gletser di bumi itu mencair. Gletser di bumi mencair meningkatkan volume lautan. Dan karena volume lautan meningkat, kalian tahu apa yang terjadi? Yap, banjir besar melanda. Kota Eridu udah ditakdirkan bakal tenggelam. Oleh karena itu, para dewa Anunnaki dengan cepat langsung membuat kapal besar yang akan mengapung di perairan tersebut. Nah, ini gak jelas ya, apakah kapal tersebut mengapung di perairan atau kapal yang dimaksud adalah kapal luar angkasa mereka. Nah, setelah peristiwa banjir besar itu, para Anunnaki ini pun memutuskan untuk meninggalkan bumi dan meninggalkan manusia juga di sana. Namun sebelum mereka pergi, mereka memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, seperti ilmu matematika, ilmu musik, seni, dan lain-lain. Mereka juga menyuruh manusia untuk membuat sistem monarki atau sistem kerajaan. Disinilah awal mula manusia itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas bangsawan, kelas raja, rakyat jelata, terus di bawahnya lagi. Nah, mulai dari sinilah. Jadi kelas-kelas itu merupakan saran dari alien untuk membangun sistem monarki. Dan yang bisa menjadi raja adalah manusia yang mewarisi darahnya Anunnaki. Nah, tugasnya seorang raja di situ adalah memimpin manusia-manusia ini dan mempertahankan garis keturunan mereka. Jangan sampai putus. Mereka juga membuat kuil ziggurat yang akan membantu alien Anunnaki ini ketika akan mengunjungi bumi. Jadi mereka akan dipandu sama kuil ziggurat itu. Untuk nama dewa-dewi mereka itu sama seperti versi-versi yang lain ya. Contohnya Dewa Anu, ini Dewa Langit, dia adalah dewa tertua dan penuh dengan kebijaksanaan. Yang kedua Dewi Ki, ini adalah Dewi Bumi, dia adalah istrinya Dewa Anu, dan anak dari mereka lah yang disebut sebagai Anunnaki. Jadi hasil dari persatuan Dewa Anu dan Dewi Ki disebut Anunnaki. Dan Anunnaki pertama adalah Dewa Enlil, Dewa Angin. Selain angin, dia juga menguasai badai. Dan dialah yang memisahkan atau membuat jarak antara langit dan bumi. Terus ada Dewa Enki, ini adalah Dewa Laut. Kemudian Dewa Nana, ini adalah Dewa Bulan. Terus Dewa Utu, atau bisa juga dibilang dengan Dewa Samas, ini adalah Dewa Matahari. Dan Dewi Inanna, ini adalah Dewi Cinta. Bisa juga dibilang Dewi Kesuburan, atau Dewi Perang. Nah, nama lain dari Dewi Inanna ini adalah Dewi Istar. Mungkin kalian lebih kenal dengan nama Istar. Dan yep, itulah garis besar dari cerita yang ditulis oleh Bapak Sicin. Nah, pastinya sejarawan besar menolak ide-ide dari Pak Erik dan Pak Sicin ini. Para sejarawan berpikir mungkin orang-orang ini yang percaya sama alien ini telah salah menerjemahkan teks-teks Sumeria kuno. Tapi walaupun dianggap begitu, Pak Sicin ini sebenarnya serius untuk menerjemahkan teks-teks Sumeria kuno ini. Dia bahkan menghabiskan puluhan tahun untuk belajar bahasanya. Jadi dia bilang dia nggak mengada-ngada, dia nggak ditambah-tambahin terjemahannya. Dia bilang begitulah yang tertulis. Padahal mah memang salah terjemahan, menurutku. Contohnya ini satu. Pak Sicin mendasarkan argumennya itu pada terjemahan pribadinya atas Silvia 243. Nah, Pak Sicin menerjemahkan kalau yang di tengah itu adalah matahari. Dan di sekelilingnya ada 11 planet, termasuk bumi. Nah, planet yang paling jauh adalah planet Nibiru, yang mana orbitnya itu jauh banget. Nah, dipercaya disinilah alien Anunnaki itu berada.
Tapi sayangnya hal itu ditentang oleh Michael S. Heiser. Dia menjelaskan kalau yang di tengah itu bukanlah matahari, melainkan bintang. Dan titik-titik di sekitarnya juga merupakan bintang, bukan planet. Simbol yang ada di sini nggak ada kemiripan dengan simbol matahari Sumeria yang udah didokumentasikan. Jadi simbol ini bukan simbol matahari, karena simbol matahari itu beda, bukan begini bentuknya. Jadi Pak Heiser ini menentang terjemahannya Pak Sicin. Apakah dengan begini Pak Sicin terbukti kalau dia salah menerjemahkannya? Dan karena memang banyak banget sejarawan yang menentang ide-ide ini, mereka ini penulis yang percaya dengan alien ini bahkan menganggap mereka itu adalah contoh dari cara berpikir yang ceroboh. Akhirnya teori alien ini masuk ke dalam pseudo-arkeologi atau arkeologi alternatif, atau bisa juga dibilang arkeologi semu. Maksudnya penafsirannya itu atau penerjemahannya itu berdasarkan pribadinya sendiri. Jadi ya ketika Pak Erik dan Pak Sicin ini mencoba untuk menerjemahkan teks Sumeria kuno, ya mereka menerjemahkannya itu berdasarkan pribadi mereka, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan atau data-data yang udah didokumentasikan. Contohnya ya kayak Sel VA243. Tapi walaupun begitu, arkeologi semu ini adalah arkeologi yang sangat populer di masyarakat. Karena ceritanya itu hayalan yang sulit untuk dipercaya, tapi masih bisa dicerna oleh akal sehat. Contohnya ya piramida yang katanya dibangun oleh alien. Kita itu mendengar hal itu tuh sulit untuk percaya. Tapi ketika dibilang, gak mungkin kan ada peradaban kuno yang bisa membangun piramida yang bahkan teknologinya belum maju. Di zaman modern kita sekarang aja untuk membangun piramida itu kan harus menggunakan alat-alat berat. Nah, gimana dengan peradaban kuno yang membuat piramida itu tanpa alat-alat berat seperti di zaman sekarang? Jadi nggak masuk akal gitu, orang-orang dulu itu bisa membangun piramida gitu. Gimana cara mereka mengangkat batu yang besar itu ke puncak? Dan yang paling masuk akal adalah piramida itu diciptakan oleh alien dengan teknologi canggih mereka, sehingga terjadilah piramida. Nah, kalau kita ceritakan itu kepada orang awam, memang ceritanya itu sulit dipercaya, tapi masih bisa dicerna oleh akal sehat. Iya juga ya, peradaban kuno cemana caranya bikin kayak gitu, sementara teknologi belum canggih. Nah, itulah arkeologi semu. Ada orang yang menerjemahkan teks-teks kuno ini berdasarkan terjemahan pribadinya sendiri. Jadi itulah dia pembahasan kita untuk konten kali ini. Anunnaki, planet Nibiru, dan manusia yang diciptakan oleh rekayasa genetika yang dilakukan alien, dan itu dikategorikan sebagai arkeologi semu. Dan ada banyak juga sejarawan yang menentang ide-ide tersebut. Kalau menurutku nih ya, terjemahan teks yang benar itu mungkin terjemahan yang Eridogenesis mungkin. Karena kan berkaitan sama banjir besar, terus berkaitan juga sama perahu besar, dan berkaitan juga sama populasi yang kebanyakan. Jadi mungkin terjemahan yang benar itu yang Eridogenesis. Tapi Pak Sicin dan Pak Erik ini salah menerjemahkannya, sehingga muncullah ide dewa alien. Dan mungkin kalian pernah lihat konten yang membahas film One Anunnaki yang dicekal di seluruh dunia. Dan yap, film itu terinspirasi dari karyanya Pak Sicin ini. Jadi walaupun kalian tidak menonton filmnya secara langsung, tapi secara garis besar kalian udah tahu ceritanya karena udah nonton konten ini. Tapi mungkin kalau di filmnya itu bakal diceritakan lebih detail lagi mungkin ya. Dan kenapa film itu dicekal? Ya karena takutnya muncul agama baru yang menyembah alien. Karena seperti yang kita bahas tadi, arkeologi semu ini hayalan, sulit dipercaya tapi masih bisa dicerna oleh akal sehat. Dan ide tentang alien ini juga menentang agama serta ilmu pengetahuan. Kalau menentang agama udah jelas lah ya, karena di agama itu Tuhan yang menciptakan manusia, alam beserta isinya. Nah, kalau menentang ilmu pengetahuan, contohnya tuh kayak gini. Dulu para filsuf-filsuf kuno itu berpikir kritis sehingga menciptakan ilmu pengetahuan, sehingga melahirkan filsafat. Mereka terus berpikir, mencari tahu apa yang terjadi, fenomena ini, fenomena itu, sehingga muncullah ibu ilmu pengetahuan, muncullah ilmu matematika. Filsuf-filsuf kuno ini selalu mencoba, try and error, coba lagi, eksperimen, penelitian, sehingga muncul-muncullah ide-ide, muncullah ilmu tentang perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Nah, datang Bapak Sicin ini, dia bilang ilmu pengetahuan itu datang dari alien. Jadi ini juga salah satu alasannya kenapa film One Anunnaki dan karyanya Bapak Sicin ini dicekal. Karena dia menentang agama, juga menentang ilmu pengetahuan. Nah, kalian lebih percaya ilmu pengetahuan itu lahir dari filsuf-filsuf kuno yang berpikir kritis, atau ilmu pengetahuan itu datang dari alien? Kalian lebih percaya yang mana? Jadi itu aja untuk video kali ini. Koreksi bila ada yang salah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.